Tapi I ada soalan tau. I have a question. Macam dulu ingat tak zaman kita I dengan botak lakut masa kita sekolah dulu kan, masa twins Zakuan dengan Aidil baru nak naik apa semua. Masa tu kan nama-nama goalkeeper seperti Syed Adni pun baru nak naik juga masa tu. Ingat tak? Kenapa ramai kawan-kawan dia yang sampai, yang macam menjadi, tapi dia seolah-olah kita lepas tu macam tak nampak sangat dia punya full potential yang sebenar. You rasa apa yang terjadi dekat orang-orang macam ni? Saya nak tanya botak. Kalau Dayang tanya soalan tu, jawapan aku selalu macam ni. Kalau cerita pasal set ni, aku rasa perhatian lebih banyak pada kakak dia masa Sepanah Jaya. Okay. Bila Dayang cakap pasal set ni, tadi siapa cakap pasal Elmi Eliza antara yang terbaik kan? Elmi Eliza tu lebih set ni lah pada aku. Untuk generation tu lah. Okay, tapi untuk korang semua kat luar tu yang tak faham apa yang diorang cerita pasal persamaan tu, Syed Adni ni aku rasa daripada apa aku baca, daripada apa aku dengar daripada rakan-rakan kita kan, ramai kawan dengan pandit-pandit yang rapat dengan Syed Adni apa semua kan. Aku dengar mungkin dia macam hilang fokus sekejap sebab dia ada banyak tarikan-tarikan luar padang yang dia terima, contoh nak jadi pandit. Pada satu ketika tu tak silap aku, dia jadi salah seorang pakar bola sepak untuk satu lagi siaran bukan Astro Arena di luar sana yang aku rasa korang tahu. So benda-benda macam tu lah. Dia macam hilang arah sikit. Bukan sebab dia tak passionate nak main bola ke apa, tapi lah bila banyak faktor dah masuk, hilang tumpuan lah. Sebab itulah I kata yang sebenarnya Kak Rufahri masa dia peak dulu, dia on a different level pun. Dia pun mempunyai banyak, bukan tawaran-tawaran jadi pandit ke apalah, tapi dia kira selebriti apa masa tu. Banyak distraction dia tau masa dia muda tu. Boleh je dapat girlfriend macam-macam, boleh jadi model, boleh jadi pelakon for all he cares kan. Tapi dia masih menumpukan fokus yang I rasa is still respectable semasa dia peak tu lah. Sekarang ni macam botak kata, just another keeper. So sebenarnya disiplin ketika itu patut dicontohi oleh ramai lagi players, bukan sahaja goalkeeper je, tetapi players bola zaman sekarang ni yang senang sangat distracted. Nanti viral lah pula kalau kita buka cerita pasal girlfriend gaduh dengan boyfriend football player Lan, ni kan. Lan, aku nak tanya kau Lan. Dayang cakap macam ni, aku ada soalan untuk kau Lan. Sekarang ni kita macam cerita pasal saya ni, ada orang kata ada distraction apa semua. Adakah satu fakta kalau aku cakap player bola kat Malaysia ni tak boleh muka jambu sangat? Bila jambu sangat, hanyut. Betul. Aku setuju dengan botak tu. Tapi tak salah pun jadi jambu. Come on guys, kalau dia jambu tapi dia berbakat dan boleh menumpukan perasaan. Tak salah. Macam kau lah. Zaman sekolah pun mana ada budak bola yang jambu. You jealous sebab you tak jambu lah botak. Okay. Aku cakap satu. Aku bagi satu kenyataan yang paling terang-terang lah. Okay, ni last. Azlan Mubin jambu, kerjaya dia habis awal, kenapa? Itu je nak ingat. Yang tu tak payah. Yang tu tajuk lain. Tajuk lain. Tu tak cerita.